enemy at range. And you two, shoot. Mega kill! Double kill! Your team destroyed the turret! Kill! Maniac! Prank merupakan suatu alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam memainkan sebuah game. Nah, sistem rank yang diterapkan ini bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan bermain seseorang. Dan ya emang terbukti, contohnya kemampuan player yang berada di rank master pasti nggak akan sama dengan kemampuan player yang udah sampai ke rank mythic. Nah, untuk sampai ke rank tersebut bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau mainnya solo ya. Kadang kita suka bertanya-tanya ke diri sendiri, kenapa sih kok kita ini susah banget naikin rank? Atau kenapa sih gua ini kok mentok di rank itu-itu aja? Atau kenapa yang lain bisa tapi gua nggak bisa? Padahal kan gua udah level 30 tapi kok masih mentok di master? Dan kita udah ngerasa bermain dengan sebaik mungkin, jadi apa dong salahnya? Nah, jadi pada video kali ini kita bakalan ngebahas tentang penyebab-penyebab atau kesalahan-kesalahan pemain dan alasan kenapa susah banget buat manjat rank di Mobile Legends. Oke, daripada kelamaan, kuilah. Alasan pertama kenapa banyak player yang masih stuck di situ-situ aja adalah males latihan. Ini merupakan faktor pertama yang penting banget. Ya, ada pepatah mengatakan pisau yang nggak pernah diasah itu akan menjadi tumpul. Ya, gitu juga sama halnya dengan skill dan kemampuan bermain kita. Ya, udah tahu kalah terus, udah tahu kita stuck di situ-situ aja, tapi masih nggak mau belajar dan latihan buat nyari tahu kesalahan kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita pasti kalah dengan yang lebih rajin latihan, karena ya kalau kita jarang latihan dan bermain, maka kemampuan kita nggak akan berkembang dan justru malah bakal menurun. Inilah hal yang membuat kita susah banget buat naikin rank. Ya, intinya jangan berharap dapat hasil yang sesempurna itu kalau kita sendiri jarang latihan. Faktor selanjutnya yang bisa jadi nggak sedikit player lakuin adalah terlalu egois. Jadi egois di sini bisa berarti luas dan dalam banyak hal ya, terutama di dalam permainan. Misalnya contohnya yang pertama adalah yang masih sering banget terjadi, yaitu egois dalam memilih hero. Gak jarang ada player yang gak memusingkan komposisi hero yang dimiliki tim dan memaksakan bermain sebagai core padahal tim misalnya butuh tank ataupun butuh support. Contoh lainnya adalah gak sedikit player yang gak mau kalah dalam menentukan lane. Misalnya udah jelas hero yang kalian pilih itu kurang pas kalau ditaruh di jalur tengah, tapi kalian masih maksain buat menempati posisi mid lane tersebut. Ya, pada akhirnya karena kalian gak bisa bersaing dengan lawan dan jadi kalah level, tim kalian jadi kalah deh. Lalu contoh keegoisan yang berikutnya adalah terlalu egois ngambilin jatah buff yang seharusnya bukan buat kalian. Atau dalam hal ini nggak sedikit player yang belum paham mengenai hero-hero apa aja yang butuh buff. Jadi terkadang tanpa ngerasa bersalah, mereka ngabisin hutan gitu aja ya. Hal-hal seperti ini nih yang harus bisa jadi koreksi biar nggak pada rebutan buff lagi. Faktor berikutnya kenapa kita susah banget buat naikin rank adalah masih banyak player yang nggak percaya dengan rekan satu tim. Contohnya gini, kadang ada player yang terlalu meremehkan teman satu tim. Misalnya kalian ngerasa bahwa gak ada yang bisa bermain fighter lebih baik dari kalian. Akibatnya pada saat tim kalian memilih hero dengan role fighter, assassin ataupun mage, kalian gak mau mendukungnya dengan memilih role hero lain seperti tank ataupun support misalnya. Karena kalian ngerasa kalian lebih jago dalam menggunakan fighter, akhirnya ya kalian memilih hero dengan role yang sama dan yang gak dibutuhkan dalam struktur tim. Hal ini pasti sangat berpengaruh banget terhadap hasil dari permainan itu sendiri. Ya, gua pribadi yang sering main solo sih biasanya gua pick hero itu terakhir. Nah, gua pikir dengan
mereka nge-pick hero duluan, itu berarti ada kemungkinan 80% mereka udah menguasai role tersebut. Jadi ya gue tinggal memenuhi role hero yang kosong aja. Ya dari 5 pertandingan solo rank, kalau pakai strategi ini bisa dibilang bisa menang 3 kali. Itu berlaku ketika gue masih di Master dan GM. Kalau di Epic dan Legend itu udah beda lagi. Alasan berikutnya yang mungkin bikin susah naik rank adalah player yang mempunyai sifat toxic. Nah, apa sih toxic player ini? Adalah pemain yang melakukan perilaku negatif baik dalam permainan maupun komunitas seperti grup dan chat ataupun di forum ya. Kalau di game ini contohnya pemain yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, suka menyinggung ataupun memojokkan teman sendiri. Contohnya, misalnya kalau tim kalian menang, biasanya dia ngebacot. Kalau tim kalian kalah, dia nyalahin tim. Dan kalau dia yang salah, malah dia yang nyalahin orang lain. Terus juga suka nyuruh-nyuruh. Pasti kalian juga pernah nemu pemain yang ngerasa dirinya paling pro dan hebat sendiri. Pemain ini suka memerintah pemain lain supaya sesuai dengan maunya. Ya, namanya dalam permainan MOBA ya, tentunya nggak ada yang namanya bos, walaupun seandainya levelnya lebih tinggi. Selain itu juga suka AFK, nggak mau kerjasama, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari sifat toksik. Ya, sifat kayak gitu pasti punya dampak yang luar biasa jelek, baik itu ke permainan yang sedang berlangsung ataupun ke para player itu sendiri. Sebisa mungkin kita menghindari deh sifat yang satu ini. Dan alasan yang terakhir adalah kurang lebih poinnya sama dengan yang pertama, yaitu nggak mau belajar dari kesalahan. Nggak sedikit player yang terlalu sering ngelakuin kesalahan yang sama sampai berulang-ulang tapi males banget buat memperbaiki hal tersebut. Ya kalau kalian nontonin para pemain top global, kalian pasti sadar deh bahwa mereka tuh selalu mempelajari gameplay mereka kalau misalnya habis kalah dari satu game. Misalnya kalian bisa nontonin videonya Just No Limit. Beberapa kali pernah ngupload video ketika dia kalah dari sebuah pertandingan, maka dia mempelajari pertandingan tersebut. Ya biasanya mereka tonton ulang replaynya dan nyari tahu di mana kesalahan atau apa yang bikin tim lawan itu bisa menang. Ya intinya sih kita bakal stuck di situ-situ aja kalau kita nggak mau belajar dari kesalahan dan berlatih. Dan dengan begitu, kalau kita sudah mengetahui, dengan begitu kita bisa menikmati setiap permainan tanpa harus stres karena kalah mulu. Terlebih lagi dengan menghindari sifat toksik tadi ya, kita bisa bikin komunitas permainan yang sehat dan positif. Nah, oke guys, itu aja untuk video kali ini. Udah paham sekarang kenapa ada player yang susah banget buat naikin rank dan stuck di situ-situ aja? Oke lah, mungkin makasih buat kalian yang nonton videonya sampai akhir. Pokoknya stay positive and see you in the next video. Bye-bye.